Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedatangan, alhamdulillah kedatangan saudara-saudara dari Kebumen ya, sama-sama orang Ngapak. Dari Bekasi. Bekasi. Asal Kebumen mana? Saya. Oh, yang Kebumen ini. Gimana Pak? Tadinya saya memang dari Kebumen, cuman sekarang saya tinggal di Bekasi. Oh, sekarang tinggal di Bekasi. Lah ini sedang order apa? Kuba ya. Kubanya masjid ini di daerah sini karena banyak, alhamdulillah pas lewat mampir ke toko saya dan ternyata butuh spare part motor knalpot Jupiter ya Pak ya. Tadi alhamdulillah sudah belanja. Dan mari kita tanya survei ini pendukung siapa ya Pak, siapa ya. Pak namanya Pak? Ibnu. Nama Ibnu. Terus kita di Bekasi ya, tinggal di Bekasi. Saya tinggal di Bekasi. Ini nanti 2024 dukung siapa Pak? Oh jelas Amin. Anies Muhaimin ya. Amis. Mantap. Anies Muhaimin. Ini kebenaran di channel saya juga Alpa Tegal. Oh. Banyakan komunitasnya Amin Pak. Oh iya. Soalnya pengen perubahan Pak. Oh gitu ya. Perubahan lebih baik ya. Betul. Yang tidak dimonopoli ya. Betul. Betul. Ini Mas siapa Mas? Gardi. Mas siapa? Gardi. Yang kenceng dong. Gardi. Mas Gardi. Iya. Pendukung Amin juga ya? Ya sama. Sama, mantap. Ini Zakaria Pak. Pak Zakaria, iya. Amin juga ya? Amin Pak. Oh Amin, luar biasa. Kenapa Pak pilih Amin Pak? Karena kita lihat rekam jejak Jakarta lah. Luar biasa. Jadi ya. Jadi nggak usah banyak itu bicara, tapi lihat rekam jejak Jakarta selama Pak Amin apa Pak Anies. Anies menjabat dan juga Pak Amin. Pak Amin termasuknya pemimpin yang memang luar biasa pendukung-pendukung Anies. Mohon ya, maaf, ya. Mbak, Mbak, Pak, Pak siapa Pak? Saya Ilyas. Pak Haji Ilyas. Ya, dari Bekasi. Bekasi ya, Bekasi ya. Berarti Jawa Barat ya Pak ya? Jawa Barat, betul. Tapi tetap dekat dengan Jakarta ya? Ya, dekat dengan Jakarta. Pendukung Amin juga ya? Insya Allah kita inginkan perubahan dalam hal ini masalah pendidikan murah, kesehatan yang murah, terus sembako yang murah. Memang selama ini belum terlaksana. Jadi dan yang paling penting semuanya didasari akhlakul karimah Pak. Akhlakul karimah itu pasti. Iya. Ya kita cari pemimpin yang punya akhlakul karimah. Amin juga ya Pak. Kalau saya namanya Pak Ma'ruf Amin. Oh namanya Pak Ma'ruf Amin. Ya. Wakil presiden dong. Presiden. Kalau banyak diam jadi wakil presiden. Iya. Kalau jadi wakil itu lebih aman. Iya iya iya. Pendukung Amin juga Pak. Siap, saya pendukung Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Kenapa Kebumen hijrah ke Bekasi? Kebumen pengen ada perubahan lebih baik ke Bekasi. Oh gitu ya, mantap. Jadi ini semuanya alhamdulillah pendukung Amin tidak disengaja. Dan ini sebelah ya, sebelah saya itu ada yang buat kubah. Terus ternyata jalan mau pulang, mampir lihat toko saya ada knalpot. Kemudian saya minta upload video-videonya. Mantap, semoga biidznillah Anies Muhaimin akan menang di 2024. Amin. 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 Amin.